Dan sebelum kita mulai, kali ini kita ada sebuah game. Tentunya kalian tahu, pemenang dari game akan mendapatkan keuntungan. Begitu masuk galeri, aku lihat banyak bermacam-macam ikan yang ada di depan. Aku seneng banget karena mengolah ikan itu cukup mudah buat aku. Ada bahan makanan apaan ya di depan? Kok nggak kelihatan ya? Wah, ternyata di depan ada macam-macam ikan. Kayaknya yang saya tahu cuma salmon sama tuna deh. Aduh, ada banyak ikan di depan. Kira-kira aku bisa nggak ya masak ikan? Pressure test 3 kali berturut-turut. Saya sih lebih ke pasrah ya. Menurut aku pressure test 5 orang nggak gitu susah ya, karena peluangnya itu masih 1 banding 5. So, nggak gitu susah sih menurut aku. Wah, sekarang udah top 10. Sekarang tuh cuman good udah nggak cukup. Jadi teman-teman yang di bawah itu sebenarnya pada bagus semua. Tapi ya harus jadi the best sekarang. Aku bangga banget bisa masuk top 10. Tapi sayangnya aku harus ikut pressure test lagi. Dan saingannya berat-berat. Okay guys, welcome to pressure test. Ya, boleh dibilang kalian berlima ini, Mei, Ray, Victor, Alden, Palito, sebenarnya menyajikan hidangan yang bagus. Sayangnya rekan-rekan kalian, 3 yang di atas sana, menyajikannya sedikit lebih baik. So here we are, the pressure test, simple, fight for your dreams, ya kan? Yes, chef. Dan sebelum kita mulai, kali ini kita ada sebuah game. Tentunya kalian tahu, pemenang dari game akan mendapatkan keuntungan. Kita lihat keuntungannya apa nanti. Maybe kalian punya idea, what is it? But now, silakan kita mulai the game. Ternyata main game. Aduh, bisa nggak ya? Aku lihat ada 15 jenis ikan di depan. Kayaknya sih bakal ada game tebak-tebakan nama ikan deh. Oke, jadi gamenya adalah simple, menebak nama ikan. Ada 15 ikan, kalian harus menulis sesuai dengan nomornya di buku kalian. Jika kalian tidak tahu, kalian bisa skip dulu, nanti comeback lagi. Untungnya aku nggak masuk pressure test, karena kalau aku di bawah, banyak banget ikan yang aku nggak tahu namanya. Aduh, tebak-tebakan nama ikan, cuma tahu salmon. Udah pasti kalah lah aku. It's very simple, karena waktu kalian hanya 3 menit. Waktu menebak ikan cuma dikasih 3 menit. 15 ikan, nggak cukup. Soalnya kan harus dilihat dan juga dibalik-balik, karena ada beberapa yang nggak familiar. Mohon maaf nih, Chef. 3 menit. 5 menit aja aku nggak cukup untuk nebak semua jenis ikan. Waktu 3 menit sih cukup banget ya buat nebak semua ikan. Apalagi saya banyak nggak tahunya, lebih cukup lagi waktunya. Dan kita mulai. Kalian udah siap? Yes, Chef. Sure. Yes, Chef. Kita mulai sekarang. Kita disuruh tebak itu nama ikan-ikannya apa aja. Dan di situ aku bingung, kayak ada ikan yang aku nggak tahu. Tapi lumayan beberapa aku tahu. Ingat loh, 3 menit. Kayaknya aku ragu nih sama nomor 2, bawal atau bukan ya? Kok agak-agak beda? Kayaknya saya tahu cuma salmon tuna kakap tenggiri aja deh. Sisanya saya nggak tahu. Di mini games hari ini, muka Victor kelihatan pucet deh. Kayaknya dia agak kesulitan. Oke, tinggal 2 menit. Aku lihat nomor 9. Ikan apa ya? Gak pernah lihat. I suggest tulis yang tahu dulu, because you may not have time. M
Menurut aku sih tebak-tebakan kali ini Cime pemenangnya. Kenapa? Karena dia pasti udah familiar banget dengan jenis ikan karena dia lebih berpengalaman. Kayaknya sih Cime bisa lah at least nebak 10 jenis ikan. Dia kan sering belanja ke pasar. 1 menit. Yes, Chef. Let's go, 1 more minute. Sudah? Belum, Chef. 30 detik. Waktu aku ke depan, aku bolak-balik ikannya kayak, ini kan apaan sih? Gak ada yang tahu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Hai, balik barisan, ditutup bukunya ya. Aduh, pasrah aja, aku cuma nulis beberapa doang. Oke, buka buku kalian. Kita cocokin. Jujur ya. Kita akan bacakan satu persatu jenis ikan dari nomor satu. Nomor satu, kakak putih. Nomor satu, kakak apa? Putih. Siapa yang Seabass. Menang? Seabass. No. Baramundi? 11-12. Oke, masih bisa ya. Seabass is no. Different sisik. Siapa yang benar? Saya. Yes, jawaban saya benar. Ikan kakak putih. Oke, nomor dua. Nomor dua, ikan bawal. Yes. Siapa yang salah? Aku salah, nggak isi. Oke, dicoret ya. Tunjukin. Kok itu coret-coretan? Tadi aku coret dari awal, Chef. White sniper pertamanya, habis itu biling baramundi. Ikan nomor tiga adalah ikan? Nggak ada, Chef. Gurame. Gurame. Gak ada? Stop. Bentuknya so spesifik gurame. Aduh, dari sini udah kelihatan gurame. Dari sisiknya ya. Nomor ketahuan. Nomor 4, tongkol. Makrel? Aku makrel. Makrel, yes. Boleh. Nomor 5. Kerapu macan. Ya, kerapu. Ikan malas. Ya. Siapa jawab kerapu? Gak bisa. Gak bisa, ada bisa. Dua kerapu. Bisa. Because kerapu macan two, siapa? There's two kerapu in there. Kerapu macan? Apaan tuh? Kalau aku sih taunya trio macan. Nomor 6. Nomor 6 tuna. Tuna ya. Oke, nomor 7 pari. Stingray. Stingray ya. Yes. Stingray. Ya, boleh. 8 barakuda. Oh iya. Alu-alu. Oh. Nama-nama commonnya alu-alu. Nomor 9. Ikan kue. Hah? 9 kue. Kue. Ada yang benar enggak? 9 kue. Enggak ada. Enggak ada. Aduh. Nomor 10. Enggak tahu. Enggak tahu, Chef. Enggak tahu, Chef. Arwana. Ikan kuro atau senangin? Arwana. Ikan apa? Arwana. 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 Ya, bagus. Bagus. Ikan arwana. Ikan arwana mana dimakan, Alden? Udah harganya mahal, dagingnya pasti nggak enak. 11. Kerapu lodi. Red snapper sih? Red snapper? Enggak. Kerapu lodi, snapper itu bersisik beda, jauh. Lodi itu kulit sisiknya kecil-kecil. Kerapu sama semeter itu jauh. Nomor 12? Lencam. Ikan ayam-ayam? No. 13? Salmon. Salmon. Salmon siapa yang salah? Victor salah? Enggak. 14? Gak ada yang tahu? Bandeng. Bandeng. Orang Semarang nggak tahu bandeng. Gede banget, Chef. Jelas bandeng. Jelas banget itu bentuknya bandeng. Aduh, ikan bandeng nomor 14. Kenapa nggak ketebak ya? Oke, nomor 15. Catfish. Segiri. Di situ juga ada ikan tenggiri. Dan aku nggak ngebak itu ikan apa. Soalnya di file sih. Oke, coba dicek. Dihitung, yang benar berapa? Oh, yang benar. Coba dicek, Palito. Oh, 6. Benar 6. Alden? 6. Victor? 4. 6. Meme? 6. Semua 6, kecuali Victor 4. Aduh, aku yang paling banyak salah. Yang aku tahu sih cuma tuna, kakak putih, salmon, sama ikan pari. Yang lain benar 6, tapi Victor cuma benar 4. Kayaknya dia harus belajar lagi deh sama aku. Aduh, lega banget. Ternyata rata-rata jawabnya 6 yang benar. Kelihatan juga sih, aku nggak bego-bego banget kan? Saya senang banget. Untung Victor juga di bawah saya. Cime, Alden, dan juga Ray menjawab 6 yang benar. Jadi kita seri. Padahal aku pengen menjadi juara. Soalnya aku yakin pasti aman dalam saya ikut pasar tes.
4 orang seri dengan 6 betul. Tapi di sini saya akan seleksi lagi ya. Tadi yang mackerel itu kamu akan dapat pilihan terakhir. Jadi pertama, Meme, silakan kamu memilih ikan mana yang kamu mau masak. Yes, tenggiri, Chef. Tenggiri. Umur 15. 15, tenggiri. Akhirnya aku memutuskan untuk memilih ikan tenggiri karena itu yang paling sering aku masak di rumah. Nomor 2 adalah Alden. Pilihan kamu, ikan mana yang kamu mau memasak? Salmon. 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 Tuh kan, udah sosok cap-cip-cup, ujung-ujungnya yang dipilih apa? Salmon lagi. Alden kayaknya agak pelin-pelan memilih salmon atau enggak. Soalnya dia pernah masuk pressure test gara-gara salmon. Oke, Meme, tenggiri, Alden, salmon. Yang ketiga adalah Palito. Baramundi, Chef. Baramundi. Bisa memilih ikan? Oke, Chef. Aku langsung pilih aja kakak putih. Palito cukup pinter pilih baramundi. Itu salah satu ikan yang lumayan aman dan olahnya lumayan gampang. Bahasa Thailandnya baramundi apa? Ayo, kakap. Keempat, Ray. Kakap, kakap putih, Chef. Udah diambil sama Palito. Kerapu deh. Ada kerapu lodi, ada kerapu macan. Kerapu macan ini. Kerapu macan, oke. Ray, kerapu macan. Rehan milih kerapu macan, aku sendiri sebenarnya agak nggak yakin dia mau masak apa ya. Soalnya kayaknya kerapu macan tuh nggak bisa sama semua hidangan. Saya pilih kerapu macan karena saya sering makan kerapu bakar. Victor, kamu pengen pilih apa? Salmon. Selain salmon, yang belum dipilih. Oh, salmon udah dipilih siapa? Kamu? Iya. Yang gampang terus kamu. Lah kok dia pilih gampang? Ayo, apa? Victor, pengen apa? Kalau pengen pilih. Ini apa ya? Gurami. Waktu disuruh chefnya milih, aku langsung milih gurami tuh. Karena gampang ya ngolah gurami, bisa pakai masakan apa aja. Sayangnya karena kamu yang terbawa, kamu tidak boleh memilih sendiri ikannya. Ya, wah parah sumpah. Di prank guys. So, Arsyan dan Valerie silakan berdiskusi dan pilih ikan untuk Victor. Pilih satu ikan untuk Victor kecuali gurame ya. Ternyata juri minta aku dan Arsyan untuk pilih jenis ikan untuk Victor. Langsung aja kita diskusi dan ternyata otak kita sama, langsung pilih ikan pari untuk Victor. Kita pilih stingray untuk Victor. Apa? Stingray. Kenapa? Kayaknya itu ikan, salah satu ikan yang paling susah buat dimasak. Buat diolah, ya. Dan agak amis. Karena aku tahu Victor pasti struggle untuk mengolah ikan pari, aku happy banget bisa pilihin ikan pari untuk Victor. Aku sama Valerie sengaja milihin pari buat Victor. Soalnya tuh dagingnya tuh nggak terlalu banyak dan ngolahnya harus bener. Jadi semoga aja dia kesusahan di pressure test ini. Oke, kalian sudah mendapatkan ikan masing-masing. Dan juga ingat, the star of the dish is the fish yang kalian pilih. Waktu kalian 60 menit, kalian boleh ke pantry dan juga ke utensil room. Dimulai dari sekarang.